Assalamualaikum. Halo 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 semua. Ketemu lagi dengan Umi DR di sini. Dan video kita kali ini kita akan belajar membuat tangram. Bahan-bahannya kita di sini menggunakan kertas origami dan juga gunting. Langkah-langkahnya kita siapkan kertas origami. Lalu kita lipat seperti ini. Kemudian sudut yang di sebelah sini kita satukan. Sisi yang ini kita gunting. Hasilkan dua segitiga sama kaki yang berukuran besar. Langkah berikutnya, ini sudutnya kita satukan dengan sisi pas di tengah. Garis yang dihasilkan kita gunting. Di sini kita mendapatkan segitiga sama kaki yang berukuran sedang. Sisanya menghasilkan trapesium sama kaki. Lalu ini kita bagi dua, lipat lagi di bagian tengahnya, garisnya kita gunting. Hasilkan dua bagian. Bagian sisi kiri kita akan membuat dua bangun datar segitiga sama kaki yang berukuran kecil dan juga persegi. Ini sudutnya kita satukan. Garis yang dihasilkan kita gunting. Yang di bagian sebelah kanan ini kita akan membuat bangun datar, jajaran genjang, dan segitiga ukuran kecil yang satu lagi. Sudut bagian luar kita lipat ke sisi luar pas di sudut. Garis yang dihasilkan kita gunting lagi.
kalau kita susun kembali, kita gunting lagi kertas origaminya untuk menghasilkan 7 warna. Nah, di sini kita udah punya 7 bangun datar dengan warna yang berbeda. Kamu boleh pilih warna yang kamu suka. Ketujuh keping potongan tadi akan kita susun membentuk pola. Contoh yang pertama seperti ini. Di sini kita mendapatkan pola rumah. Contoh berikutnya. Di sini kita menghasilkan pola rubah. Contoh yang lain. Di sini pola yang kita hasilkan adalah kelinci. Mendapatkan pola anjing. Nah, ini kita membuat pola ikan. Kita mau membuat pola burung. Selamat mencoba ya anak-anak. Kamu bisa berkreasi membuat pola yang lain. Dadah. Coba lihat. Kamu bikin apa? Drum. Apa itu pola apa? Rumah ya? Ya, pola rumah.